Halo, selamat datang di channel Resto Media. Nah, kali ini saya akan testing untuk printer barcode menggunakan tipe QR, bukan kode 128. Jadi ada yang kode batang, ada juga yang tipenya QR. Nah, di sini saya akan testing untuk menggunakan yang tipe QR. Nah, di sini saya udah menggunakan EPOS 5 Ultimate. Kita tes printer barcode-nya, kita cetak beberapa item tempel di barang, pilih barang apa yang mau dicetak, misalkan B001, kita mau cetak 10, terus kita mau lagi cetak B002 banyak 3. Oke, kita tes. Nah, di sini saya sudah desain untuk QR, tinggal preview percetak. Nah, di sini jadi satu label ada yang tipe 128 dan ada yang QR gitu ya. Nanti kita bisa milih. Nah, di sini kita tinggal print. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, jadi satu label ada dua tipe barcode, ada tipe 128 dan tipe QR ya. Kita tes scan, kita masuk ke menu penjualan, atau kita tes di Notepad tanpa transaksi juga bisa. Nah, di sini tinggal kita scan. Jadi di sini kebaca kita arahin mau yang QR atau yang 128, otomatis terbaca. Nah, demikian review dari cetak barcode dari EPOS 5. Terima kasih.